Dalam rangkaian silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Laksamana TNI Purnawirawan Widodo di Kelapa Gading, Jakarta. Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh Widodo yang merupakan Panglima TNI periode 1999 hingga 2002. Pada kesempatan silaturahmi kali ini, Prabowo juga terlihat menunjukkan sikap hormatnya kepada seniornya. Hormat Prabowo tersebut kemudian disambut dengan pelukan dari Widodo dan berlanjut dengan berbincang di meja makan. Usai melakukan makan bersama, mantan Panglima TNI periode 1999 hingga 2002, Laksamana TNI Purnawirawan Widodo mengapresiasi kunjungan Prabowo serta menyampaikan rasa terima kasihnya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.